Bekerjasama dengan unit donor darah PMI Kota Semarang, MTA Cabang Alian menyelenggarakan bakti sosial donor darah putaran ke-6. Ini merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap 3 bulan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama serta pengalaman hasil mengaji bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, MTA Cabang Alian Kota Semarang kembali menyelenggarakan bakti sosial donor darah. Bekerjasama dengan unit donor darah PMI Kota Semarang, donor darah bertempat di majelis yang berada di Jalan Serikaton Selatan, Kelurahan Purwoyoso, RT3 RW6, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Peserta donor darah ialah warga MTA Cabang Ngalian, MTA Cabang Mijen, Wali Murid TK MTA Ngalian, serta masyarakat sekitar. Dari awal berdirinya MTA Cabang Ngalian, sampai saat ini rutin dan aktif untuk kegiatan donor darah. Alhamdulillah sampai saat ini, sehingga ibu-ibu dari wali murid TK MTA juga ada yang mendonorkan darahnya ikut bergabung donor darah di cabang kalian. Demikian juga dari warga Mijen juga hadir untuk mengikuti donor darah pada sore hari ini. Selain merupakan bentuk kepedulian sosial, kegiatan donor darah juga bermanfaat bagi pendonor maupun pengelola darah. Untuk manfaat donor darah, yang pertama itu bisa meregenerasi darah menjadi lebih baru. Yang kedua itu ada pemeriksaan gratis buat pendonornya. Kan kalau mau donor darah ada tensi juga, jadi bisa mengobrol. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Firna Wibawanto melaporkan.